telah berjaya dicapaikan pada hari ini. Anak perempuan saya melanjutkan pelajaran di universiti. Saya dapat memberi persekitaran pembelajaran yang terbaik untuk dia. Dan saya telah membeli sebuah rumah baru untuk keluarga saya di Kampung Sungai Pelik. Hari ini, saya telah berjaya memiliki platinum credit card yang sering diidamkan. Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga nelayan. Pendapatan untuk keluarga memang tak cukup. Oleh itu, saya perlu membantu ibu untuk mengurangkan beban keluarga. Saya tidak pernah mengadu, pun tak pernah ada matlamat dan impian. Saya anggap kehidupan memang begini. Dan saya berhenti pelajaran saya pada tingkatan 3, terus ikut ibu bekerja. Pada masa umur 18, saya bekerja di sebuah salon selama 5 bulan. Saya berjumpa dengan bekas suami saya. Lepas tu, kehidupan saya memang bahagia, senang. Tak perlu risau apa sebab setiap bulan dia ada bagi saya duit untuk belanja. Jadi, saya tak pernah buat simpanan. Sehingga 2004, kehidupan saya tiba-tiba berubah. Saya menjadi seorang ibu tunggal. Masa itu, saya berhutang dengan kredit kad hampir RM60,000. Setiap hari, bank pun call saya, suruh saya bayar hutang. Mana saya ada duit? Saya ada banyak masalah belum settle. Masalah kesihatan. Saya tak ada kerja. Nak jaga seorang anak perempuan. Lagipun, bank tak ada simpanan. Kehidupan saya memang susah. Pada tahun 2004 November, kawan lama saya, Koshubi, memperkenalkan produk SNE kepada saya. Mula-mula, saya beli 2 kotak untuk mencuba saja. Lepas habis 2 kotak, kesihatan saya dah ada perubahan. Saya dah yakinkan produk dan saya terus jadi ahli SNE. Permulaan sangat susah sebab saya tak ada pengalaman MLM. Lagi ada halangan untuk saya berjaya. Saya tahu, kalau nak berjaya, mesti nak berubah. Jadi, saya buat satu keputusan dan menyertai kursus SSC 1 pada tahun 2007. Lepas SSC 1 keluar, barulah saya tahu mengapa selama ini saya tak berjaya. Sebab saya tak ada matlamat dan impian. Ada matlamat dan impian. Saya berjaya settle hutang bank. Saya terus bekerja dengan bersungguh-sungguh. Pada tahun 2010, saya naik pangkat menjadi Diamond Manager. Dan 2012, saya berjaya menjadi MDM. Hari ini adalah rajin dan tidak berputus asa. Misi saya adalah membantu lebih ramai orang dapat kesehatan dan kejayaan. Satu peluang sudah mencukupi untuk mencapai kejayaan. Nak berjaya, mestilah bersatu padu.